recording. Okay, hi, assalamualaikum. Bertemu dengan kita dalam vlog hari ini. Apa khabar semua? Moga anda semua baik-baik sahaja di sana. Okay, hari ini Ezzah nak mungkin berkongsi. Rasanya lah lebih kepada berkongsi lah. Okay, minggu ni lah minggu akhir Ezzah sebagai salah seorang pelajar ijazah sarjana muda di universiti ni. Ezzah rasa macam minggu ni juga ada lagi Jumaat ni ada lagi dua final assignment, like final assignment kena hantar. So minggu ni Ezzah macam digigit-gigit oleh reality sebenarnya. Dan Ezzah terasa banyaknya benda yang Ezzah boleh buat lepas ni. Kebarangkalian dan kemungkinan yang Ezzah boleh mula buat. So Ezzah dah habis kira macam habis study undergrad dan itulah. Kadang rasa overwhelmed, kadang rasa macam bayangkan segala benda, segala impi, misi, visi, segala apa saja Ezzah nak buat, Ezzah boleh buat sebenarnya. Kalau Ezzah jitukan kepala otak dan jitukan hati, perasaan, jiwa raga kepada apa yang Ezzah nak buat. Dan oleh sebab banyak sangat benda Ezzah nak buat, dan obviously apa nama mak ayah dah tanya macam, oh, Tania nak buat apa, you know. Dan Ezzah rasa kalau tak rasa, tak sikit, banyak lah Ezzah akan terkesan dengan benda tu. Obviously semua orang nak tahu apa Ezzah nak buat lepas ni. Kalau semua orang tu macam mostly family dan itulah. Dan mungkin Ezzah boleh kompilkan video ni dan buat apa, dan ceritakan apa yang Ezzah nak buat actually. Pertama sekali, Ezzah sentiasa rasa Ezzah nak sambung master. Dan kalau nak sambung master, kena ada duit, InsyaAllah. Jadi Ezzah plan ataupun Ezzah rancang nak apply scholarship and apply masuk universiti yang Ezzah nak masuk. Mungkin apply Fulbright scholarship, boleh apply universiti kat US. Ataupun ada satu documentary course, master course yang sangat awesome dekat Europe, yang under Erasmus tu. Yang tu pun menarik juga, Masya Allah. Pasti USM ada offer satu master course penterjemahan yang Ezzah rasa macam wow. Memang Ezzah tak pernah ada formal education dalam penterjemahan, tapi Ezzah rasa penterjemahan adalah satu yang Ezzah rasa menarik untuk dibuat. Dan macam mana dengan Ezzah mungkin sebagai penterjemah, like boleh bantu industri penterjemahan Malaysia supaya rakyat Malaysia boleh dapat menikmati buku-buku hebat adikarya kat luar sana yang mungkin diorang tak dapat nak baca dan nikmati sebab mungkin diorang kurang fasih bahasa Inggeris ke, ataupun like bahasa Jepun ke, Jerman ke. So jadi Ezzah macam mungkin akan spend masa untuk mendalami bahasa ni supaya dapat memberi ataupun membantu boleh berlaku apa yang Ezzah boleh buat on my part untuk tambah buku bahasa lagi kat Malaysia tu. Dan itulah. And boleh study master perfilman juga kat USM ataupun dekat mana-mana universiti yang ada kat dunia ni. Banyaknya, boleh je. So macam pada Ezzah, the thing is, nak tak nak je benda tu. Like kalau nak, usahakan. Memang akan ada, semestinya akan ada cabaran dan dugaan. Dan you know, bukanlah macam, sama lah macam kalau kita, Kalau bayi yang baru lahir pun bukannya terus boleh lari kan. Nak kena belajar merangkak dulu, berguling dulu, merangkak, lepas tu berjalan, tatih, lepas tu baru jalan, lepas tu baru lari. So dan Boleh je sebenarnya. Tak faham. Sometimes orang rasa macam Kenapa macam orang pilih untuk melepaskan impian mereka macam tu je. Tapi Ezzah faham jugalah mungkin. Sebab mereka rasa macam tak berbaloi ke, ataupun pressure, ataupun rasa macam orang di like expectation, tak nak, you know, takut gagal. Obviously Ezzah pernah, tak adalah hidup lama sangat untuk bagi tahu macam, oh, Ezzah pernah gagal sampai like tahap gagal-gagal yang jatuh kedepuk-kedepuk, jatuh timpa tangga dan peti ais. Tapi macam dapatlah rasa macam tak bestnya gagal. Tapi macam dari situ lah Ezzah belajar macam-macam actually.
Dan Ezzah nak ambil lesen. Ezzah tak ada lesen lagi. Ezzah ada lesen motor, tak ada lesen kereta. Tu benda Ezzah akan definitely buat pertama-tama sekali bila Ezzah sampai Malaysia nanti, insyaAllah. Dan mungkin akan ambil masa untuk volunteer. So Ezzah rasa macam, walaupun kat sini Ezzah tengok je video yang One Moment For Them, yang geng-geng Faizal Tahir kat Fatihah Sweet, dan like yang buat semua tu, Ezzah rasa macam uish, bestnya kalau kalau dapat lah, dapat melakukan sedikit sebanyak untuk membantu. Not necessarily volunteer, nak nak pergi jauh ataupun just volunteer dekat Malaysia and this stuff. Like kalau Ezzah boleh kongsi kan, rasa tak kisahlah macam mana, like rasa mengejar impian literally kepada adik-adik yang 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 mungkin kurang bernasib baik ataupun yang memang struggle. And bukanlah kata Ezzah ada banyak ilmu, tapi Ezzah rasa kalau Ezzah lepak dengan mereka and volunteer dengan mereka, lagi banyak benda Ezzah akan boleh belajar dari mereka. Dan mungkin boleh buat filem, tak kisahlah, tulis artikel dan kongsi kisah kisah mereka tu macam, Masya Allah. Oh, dan Ezzah rasa Ezzah akan tetap dan kekal menulis artikel filem, review filem. So kalau korang pun ada masa, tengoklah, check out thoughtsonfilm.com, kira website yang Ezzah contribute, Ezzah editor kat situ. Sebab Masya Allah ada banyak suggestion filem-filem berkualiti yang anda rasa yang anda pasti akan macam mana mendapat manfaat daripadanya. Last but not least, sebab atau mungkin ada ramai yang tak tahu, tapi Alhamdulillah sejak Ezzah kat sini, Ezzah born and bred dekat Penang, Pulau Pinang, Georgetown. I'm a proud Penangite. Tapi mak ayah Ezzah, sejak Ezzah main sini, dia pindah ke Kedah, ke Kuala Kedah, kampung kat sebelah JT yang nak ke Langkawi tu. Jadi Ezzah akan balik ni, insyaAllah akan ke sana lah dulu, obviously. Sebab mak ayah Ezzah dekat sana. Dan mungkin dalam fasa sebelum sambung belajar ataupun start kerja, Ezzah ada beli projector, so Ezzah boleh buat macam screening untuk adik-adik kat situ. Dan Ezzah terasa mungkin sebab dekat sini kot, dekat sini macam terasa macam community mereka tu macam close knit, ada je benda. Mungkin selama ni Ezzah take for granted, dan Ezzah tak ambil pot sangat benda-benda community yang berlaku dekat sekeliling Ezzah tu. Ezzah rasa macam wow, alangkah indahnya kalau boleh satu inspire adik-adik kat situ untuk, tak kisahlah, untuk kerja impian dan buat apa yang mereka nak buat. Ezzah rasa sangat penting untuk melakukan apa yang anda nak buat. Jangan like macam mana, buat je. Kalau rasa nak jadi pembikin filem, jadilah pembikin filem. Kalau nak menulis, tulis lah. Kalau nak jadi pelukis, lukis lah. Nak belajar jadi pemuzik, belajar alat muzik, rajin. Dan Ezzah sentiasa rasa macam nak jadi cikgu, ha, pergi buat tuition, ajak adik-adik. Boleh je, tak ada benda yang impossible. Kalau bila entahlah, Ezzah rasa kalau seorang tu rasa nak buat and dia buat benda tu, Masya Allah, dapat satu kenikmatan yang entah macam kita dapat benda tu sebab kita usahakan, and Allah sentiasa akan tolong. Like tie the camel, then you know, just usaha, and then like waktu usaha simultaneously doa Allah supaya bantu dan tolong. Allah sentiasa akan bantu dan tolong kok mana pun, cause he's the ultimate creator and like the most able. Okay, Ezzah rasa itu sahaja. Terima kasih kerana sudi tonton dan tengok video ni sampai habis. Ezzah kongsikan Ezzah. Tapi ni lebih kepada kompilasi untuk siapa yang bertanya, like macam mana, soalan-soalan yang diajukan oleh sesiapa yang rasa apa yang Ezzah nak buat lepas ni. Dan okay, insyaAllah. Jumpa lagi esok. Terima kasih kerana sudi tonton video ni. Ezzah hargai sangat-sangat. Dan okay, selamat menikmati hari. Assalamualaikum.